Alright Brothers, balik lagi di Hari-Hari Musik TV. Nah, tentunya gue bakalan nge-review pedal yang pastinya keren karena kita adalah Hari-Hari Markas Pedal. Oke, untuk kali ini gue bakalan ngedemoin sebuah pedal delay, kalau dia sebutnya Analog Brigade Delay. Nah, ini ya, ini adalah Panther Cube versi 2. Nah, ini JHS ya, yang udah terkenal banget, made in USA dari Kansas. Sebagai analog delay, fitur yang ditawarkan di sini adalah salah satunya adalah tap temponya ya. Jarang biasanya kita temuin di analog delay sudah ada tap temponya. Oke, jadi kalian gak usah bingung, gak usah ragu lagi, ini udah pasti good banget. Ya, kalau di sisi samping sini kita lihat di samping boxnya ya, dia ada settingan untuk modulationnya. Jadi kita bisa on atau off. Terus di sini ada pengaturan speednya ya. Jadi wavingnya mau plus atau mau minus. Jadi waving si delaynya bisa kita atur. Oke. Untuk knob-knobnya di sini ada 6 knob ya. Di sini ada time, terus ada volume, ada mix, ada rasio, ada feedback, ada EQ. Di sisi kanannya nih ada tap atau expression. Nah, ini salah satu fitur yang gokil banget dari si Panther Cube. Kira-kira gimana soundnya? Langsung aja kita cobain JHS Panther Cube versi 2. Oke, brothers, langsung aja kita cobain JHS Panther Cube versi 2. Ya, buat kalian yang mau dapetin JHS Panther Cube ini bisa langsung ke Hari-Hari Musik atau langsung ke e-commerce kita, ada di Daily Music Store, ada di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Langsung sikat JHS Panther Cube-nya.